Assalamualaikum dan salam dini hari buat semua rakan-rakan dan taulan sekalian alam maya. Hari ini, 16 September, kita menyambut Hari Malaysia, Hari Pembentukan Negara Malaysia, dan hari ini juga adalah public holiday. So, di kesempatan yang ada ini, Group N Max Selatan ada menganjurkan satu ride amal ke Batu Pahat, Johor. Ride kali ini lebih kepada membuat kebajikan, seperti menderma, membersihkan masjid dan juga mengeratkan ukhuwah yang sudah sedia terjalin. So, tanpa membuang masa, jom kita gerak ke Air Hitam, Johor. Jam sekarang pun dah melewati 4:30 pagi dah ni. Membelah lebuh raya di waktu pagi begini, sesungguhnya mencabar minda, dengan angin yang menerjah ke muka, silap-silap boleh lelap. Oh, baiklah, jom kita teruskan perjalanan menuju ke Air Hitam. Alright, kita jumpa kat sana ya. Akhirnya, selepas berhempas pulas melawan mata yang mengantuk, ada juga yang berhenti untuk kencing kat R&R Pagoh. Maka, tibalah kami kat Petronas Jalan Batu Pahat, Air Hitam Johor. So, kita solat subuh dulu kat sini. Dan selepas itu, kita pi sarapan sekejap ya. Nampaknya geng Segamat dah sampai lah. So, pagi ni kami sarapan kat warung Seri Pinang. Tak jauh dengan Petronas tadi. Apapun, jom kita penuhkan perut masing-masing. Selepas ni, semua akan berkumpul kat Petronas tadi dan selepas semua dah ada kat sana, kita akan gerak ke Batu Pahat. Nampaknya, ada yang dah teracun dengan SYMTL 500 lah. Kasih jadi G, jangan tunggu lama-lama. Selesai sarapan penuhkan perut, kami semua berkumpul kat Petronas tadi. Kat sini, Ahfo akan agihkan baju ride dan juga beberapa cenderahati yang lain. So, kita lepak kat sini sekejap ya. Sambil-sambil berkenalan dan beramah mesra dengan rakan lama yang dah lama tak ketemu. Bayar, ni bayar. Satu ringgit. Satu. Dah penat dah lepak kat Petronas ni. So, jomlah kita ke Batu Pahat pula. Nanti kami akan sarapan lagi kat sana. Katanya sarapan kat McD. So, sebelum gerak, jom kita abadikan kenangan dulu bersama-sama. Belum tiba Batu Pahat, saya dah rasa penat lah. Asyik bercakap je. Baiklah, jomlah kita ke Batu Pahat. Kat sanalah nanti event kita akan berlangsung, iaitu gotong royong membersihkan Masjid Datuk Bentara Luar, Batu Pahat. Di kesempatan yang ada ni, jom kita saksikan aksi-aksi rakan-rakan kita ketika ride.
Okey, kita dah sampai dekat Batu Pahat . Ini adalah MACD Batu Pahat. Tempat kita akan bersarapan pagi di sini. Ya. Yeah? So kita sarapan dulu kat sini. Penuhkan perut masing-masing kat sini. Lepas ni kita akan pergi ke masjid. Masjid apa nama? Alamak, dah lupa. Datuk Bentara Luar. Ha, ya, betul. Masjid Datuk Bentara Luar. Jom, jom, jom. Kita sarapan dekat MACD. Satu jam kami kat sini. Menikmati sarapan pagi berupa nasi lemak MACD dengan kopi O atau teh O yang panas. Sambil makan, sambil-sambil juga merapatkan kembali ukhuwah yang sudah lama terjalin antara rakan-rakan semua. Dan di sini juga kami ada buat sedikit kutipan atau collection. Yang mana berapa jumlahnya nanti, kami akan agihkan kepada asnaf-asnaf dan juga menyumbang kepada masjid yang bakal kita bersihkan nanti. Kami mula meninggalkan MACD tepat jam 9.42 minit pagi. Lokasi utama kami dalam ride kali ini adalah Masjid Datuk Bentara Luar. Batu Pahat, masjid ni terletak di Jalan Shah Bandar, Kampung Pegawai, Batu Pahat, Johor. So, kat sana nanti, kami akan lakukan sesi kerahan tenaga, membanting tulang dan bermandikan keringat demi untuk bersama-sama mengembeling tenaga, mencuci masjid tersebut agar ianya sentiasa bersih dan terurus. Ya, dah sampai pun kami kat Masjid Datuk Bentara Luar. Sebenarnya, tak jauh pun masjid ni dari MACD tadi. Sekejap je perjalanan. Okey, alhamdulillah. Hampir pukul 10 pagi. So, kita dah sampai dekat Masjid Datuk Bentara Luar. Dekat area Batu Pahat. So, sejarah ringkas masjid ni lah. Ianya dikatakan telah dibina pada awal 1930-an dan pernah menjadi masjid daerah lah dulu. Antara masjid yang tertua juga di kawasan Batu Pahat ni lah. Okay. So kita kat sini akan buat sedikit gotong royong bersihkan masjid. Lepas tu ada sikit sumbangan nanti kita akan beri kepada 5 asnaf lah yang berhak untuk menerima. Okay. Alright. Kita ambil gambar dulu kat sini. Sebelum kerahan tenaga bermula selepas ini. Masjid ni dia terletak di depan depan stadium. Stadium Batu Pahat. Batu Pahat pun ada stadium. Macam dekat Parit Pali. Parit Pali ada stadium baru. Okay. So, jom kita meninjau kawasan masjid dulu sebelum kita memulakan kerahan tenaga. Masjid Datuk Bentara Luar yang pertama sebelum diadakan masjid yang kedua yang besar kat sana, Jalan Keluar Basan kan. Itu masjid besar, sekarang ni masjid Datuk Bentara Luar. Okey, belah kiri saya ada toilet lelaki dengan bilik air. Belah kanan saya untuk wanita. Jadi wanita boleh pergi ke tempat wanita untuk kita kemaskan apa yang ada kat situ. Ada bilik air, mop, cuci lantai dan sediakan tong pasti sampah pun ada. Yang lelaki boleh dekat sini, dekat dalam tu lelaki boleh mana yang tu kita letak belum belak kanan je. Pasal dia orang pun ada yang nak bersihkan. Kan? Kan? Dia tengah bersihkan. Jadi siapa yang nak pergi ke bilik air untuk cuci boleh, siapa yang nak ke dalam untuk lalap cermin boleh.
Oh, tinggi ke? Baik lah, Sam. Selesai kerja-kerja pembersihan masjid, sempat juga kami tunaikan kewajipan solat Jumaat kat sini. Dapat juga merasa suasana solat Jumaat kat Batu Pahat. Dan sebelum meninggalkan masjid ini, kami abadikan kenangan kat sini. Semoga apa yang kami lakukan pada hari ini mendapat keberkatan darinya Yang Maha Esa. Selesai membersihkan masjid, selesai solat Jumaat, maka tibalah kemuncak acara kami pada hari ini, iaitu lunch kat BP Biryani Power Batu Pahat. Maklumlah, perut dah lapar baliklah. Hihihi. Sebenarnya, kemuncak acara kami adalah lucky draw. Tapi, apapun, kita lunch dulu ya. Selepas ni, baru akan diadakan lucky draw. Perut dah lapar. Lapanya, lapanya. Nak makan apa? Lapanya, lapanya. Tolonglah saya. Lapanya, lapanya. Nak makan apa? Lapanya, lapanya. Tolonglah saya. Jumpa sate. Sate? Jumpa lemang. Lemang itu roti jan. Yeay, sedapnya. Okey. Thank you.
ada Abang Jiji. Abang Jiji. Abang Jiji. KPM 5097. Abang Jiji. Kami laju dah ni. Macam mana? Balik selamat aku lepas ni. Selesai sudah acara makan tengah hari dan cabutan bertuah untuk separuh masa pertama. Maka, tibalah pula masa dan ketika untuk cabutan bertuah separuh masa kedua untuk 6 hadiah yang terakhir. Dan kali ini, bukan 6 ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ada 7 hadiah menarik menanti anda. So, ayuh kita ke Pantai Minyak Beku, tempat terakhir kami kat Batu Pahat ini untuk lakukan cabutan bertuah. Kita ada 6 yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin JB siapa? Kita saya bagi t-shirt ni dengan kad Batman. Sponsor daripada Admin Batu Pahat. Glad dari negeri Melaka. Nombor flat daripada tadi saya cabut. Saya jumpa yang buat raw love. Lepas tu saya dah lepas kan, yang love dah dapat kan? Dah dapat. Lepas tu saya jumpa yang raw muka senyum. Muka ada senyum. Muka ada senyum. Kali ni saya jumpa Kudi Kepang, Kudi Kepang. I love you. YouTube channel. Yes. MDG 8. Yes. Dah agak dah. Saya bagi tu cap dengan jam. Sorry bang. Pak jam. Tak ada ucapan. Okey. Yang seterusnya, hadiah yang kelima
Faiz, apa Faiz? Sponsor daripada Admin Batu Pahat, Cap G-Shock, Harimau Melaya dengan G-Shock Harimau Melaya dengan jam G-Shock Harimau Melaya. Oh, apa lagi dah? Harga jangan tanya. Masa dua-dua ni daripada FAM Harimau Melaya. Gerakan yang betul. Jangan kan apa ini. Plat daripada negeri Johor. Ha. Apa? Jabatan Sesatan Jenayah. JSJ 192. Tak ada pengapit. Tahniah Faiz. Tahniah. Sama lah. Sama kita buat ni. Ya, kita sama. Dapat. Nombor dia depan ada 3, belakang ada 3. Alamak. Ah. Dengar ingat depan ni Adib. Kalau ada 2, punya ada 2. Nombor yang sama. J U X. Baik. Sama. Ada package. Siap pasang. Abang. Tak payah beli. Apa kali? Nombornya depan 4, belakang 8. Hai. Yang putih dulu. Putih atau hitam? Merah. Merah kan aku ambil cat. Pasal nak merah. Biar dia pilih dia nak warna apa. Dia pilih ni. Kan? Nak pasal seorang lagi tak ada kan? Dia robot anak lama-lama. Dia dah balik? Tak. Dadeng dah balik dah. Jadi yang terakhir. Pilih. Tak nak warna apa? Saya menang motor ni abang ni bang putih bang.
Alright, jumpa lagi. Eh, dah salam juga. Okey. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi. Yeah. Okey. Alright. Tanya. Ah, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Alright, jumpa lagi. Ni bang. Abang roller. Jumpa lagi. Nak tunggu lagi ke? Saya lepak kejap aku. Kejaplah. Aku dah apa? Okey, jumpa lagi. Okey, Mani. Terima kasih. Ah, sama-sama. Kita jumpa lagi di lain siaran. Okey, bye. Okey, jumpa lagi bang. Alright, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi, jumpa lagi. Baik, terbaik. Okey. Eh, okey. Jalan. Alright. Okey. Okey. Masih. Okey, bu. Jumpa lagi, bu. Walaupun balik di tempat sama. Okey, bang. Kita jumpa lagi di lain perjumpaan. Alright. Okey, jumpa lagi tau. Okey. Berhati-hati di perjalanan. Alhamdulillah, selesai sudah ride Hari Malaysia NMAX Selatan untuk tahun ini. Terima kasih buat Afok dan semua admin-admin kawasan kerana berjaya menganjurkan ride pada hari ini. Jutaan terima kasih juga buat semua peserta ride pada kali ini di atas penat lelah anda semua dalam menjayakan ride amal kita kali ini. Anda semua memang terbaik. Tidak lupa juga jutaan terima kasih buat Bancai dan juga Yamaha kerana sudi menaja ride kami pada kali ini. Semoga ukhuwah yang terjalin antara kita tetap utuh, tidak kira di mana jua kita berada. Alright, sampai sini dulu untuk kisah ride kami pada hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam ride yang akan datang. Bye-bye semua geng. Assalamualaikum.